setiap kali tiba bulan Ramadan. Pelbagai usaha ditampilkan para peniaga di Bazar Ramadan bagi menarik pelanggan. Tidak terkecuali Amirul Faizal, seorang peniaga Bazar Ramadan Taman Perling, Johor Bahru yang berpenampilan sebagai seorang badut bagi menampilkan keunikan di gerainya. Amirul, 33 tahun atau nama pentasnya Encik Kingko, menggunakan portfolio beliau sebagai seorang pengkibur badut sepenuh masa bagi menarik perhatian pengunjung-pengunjung di bazar untuk ke gerainya. Yang budak suka, budak suka. Yang penting bagi saya, kalau ada satu yang pelik, dia jadi tumpuan pada kawasan tu. Kalau katakan saya, rezeki orang lain lah. Menurutnya, idea tersebut dapat menghasilkan satu keunikan di kalangan budaya peniaga-peniaga Bazar Ramadan dalam negeri. Antara makanan yang dijual di gerainya ialah ayam buttermilk, popiah cheese, carbonara, tahu bergedil serta kuih muih. Dalam pada itu, rata-rata pelanggannya gembira dengan kehadiran beliau yang disifatkan sebagai pencetus senyuman di bazar tersebut. Pada pendapat saya, dia punya cara penyampaian tu, cara dia jual tu sangat bagus kan? Sangat kreatif lah. Sini saya first time nak try. Sangat ramai lah bazar pelik ni. Jadi apa buat abang tarik untuk atas kedai dia tadi? Tadi dia punya apa badut tu macam dari jauh dah panggil lah orang kata. Dari jauh dah dengar. Mereka yang pakai kostum ni merupakan tarikan baru lah. Khasnya ialah generasi anak-anak muda ataupun anak kita ni. Bukan saja dia datang dia nak beli juadah untuk berbuka puasa, tetapi menggunakan badut dan satu pendekatan yang baru lah untuk menarik orang membeli di kawasan gerai dia dan sebagainya. Amirul mengakui beraksi sebagai seorang badut pada bulan puasa merupakan satu cabaran kerana cuaca yang panas serta perlu meninggikan suara bagi menarik perhatian pengunjung.